Okay, hari ni saya nak buat haul untuk korang. So, nak tahu haul apa hari ni? Rin akan buat haul untuk Tesco, okay, Mr. DIY dan juga Watson. Nak tahu apa benda? Jom. Ni plastik Watson. Dan juga dalam ni ada juga Mr. DIY. Sekalikan aja. So, nak tahu? Jom. Okay, Mr. DIY, saya ada sikat Mr. DIY. So harga dia RM4.90. Ni favoritenya si gemuk saya, Mr. Husband. So yeah, sikat dia best juga lah. Sebab ada satu sikat dia macam tak best, sebabnya dia cepat tertanggal benda yang ni je. So yang ni senang sikit. So next, kita ada ini mini container. Okay, so dia ada kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So Rin nak buat benda ni, letak barang macam apa, sabun, letak dalam ni. So senang dalam bilik mandi kan, tak adalah dia cair dia punya sabun tu. So letak sini, okay. So boleh bawa table juga benda ni. Kau nak pergi mana? Kalau kau nak pergi ke honeymoon ke? Ha, ke mana lah yang korang suka. So boleh juga bawa ni. Dia ada dua warna merah. Yang ni tu campur lah, tapi nice jugalah sebab ada banyak dalam ni. So harga dia RM2.90. Okay. So okay lah juga harga dia, tak adalah mana-mana pun. So next, okay, sekarang pula untuk Watson. So first kita ada ini Safi remove makeup dan juga untuk membersih kita punya pori-pori kita ni. So senang lah, korang pakai kapas je, kita kena screenshot dah. Yang penting halal. Okay, okay, paling wajib sekali kalau nak beli barang-barang apa-apa pun. Okay, so yep, bagus juga pakai Safi ni. Okay, Rin nak, baru nak cuba benda ni sebab sebab sebelum ni ada juga remove, tapi dah habis. So next adalah yang baru ni. Dia ada macam-macam dah silap, tapi tak ingat apa. So Rin ambil yang warna rose. Okay, rose. So Rin akan tunjuk harga dia. Harga dia RM17.25. So korang pun boleh beli sebab okay. Next kita ada yang ini. Okay, shower gel. Yang ini green tea. Okay, so sekarang Watson ada 30% discount. So harga kat sini agak asal dia RM10.90. So ada 30% discount, jadi tolak RM3.27. So Rin akan letak kat atas. Okay, okay. So next, ada makeup remover. Okay, Garnier. So kat sini dia kata menghapuskan makeup, okay, membersihkan dan juga menyegahkan, okay, tanpa bilas. Okay, dia kata macam tu. So harga dia RM14.48. Comel je bekas dia. Cute-cute, nyuk senang korang letak dalam handbag. So next, kita ada masker lagi. Okay, so yang ini pun ada less. Okay, ni ada less 30% discount. So Rin ambil apa ni? Apa namanya sih? Dia pun tak tahu. Tunjuk macam ni je lah. So yang ini tomato. Yang ini apa nama tu? Aloe vera. So Watson punya dah habis. So kita pergi ke Tesco pula. Plastik Tesco. Okay, ini bahagian makanan. So first thing ada roti ni. Okay, roti cheese ni. So harga dia RM1.87.
So husband punya dia ambil dua. Okay. So next, next kita ada cake red velvet. So harga dia RM6.49. Ini baru nak rasa benda ni, tak tahu sedap ke tidak, tapi insyaAllah sedap aja benda ni. So yeah, next. Okay, next kita ada yang paling wajib selalu kat rumah lah, Maggi lah. So husband juga suka benda ni, dia mi kari okay daripada Maggi. So harga dia RM3.38. So yeah, bagi makanan dah habis, so kita pergi ke bahagian lain, okay? So, kita ada ni. Ini adalah makanan kucing punya. So ni gambar dia macam ni. Nampak tak? Dia isek-isek gitu-gitu-gitu. So senang. Sebab kucing ni yang namanya Luna Asmara memang paling suka benda ni. So memang Rin kena ada ni satu. So harga dia RM5.56. Okay, Tesco punya. So ya, yeah, yang penting gambar kucing kat sini comel aja. So memang selalu Luna memang suka. Lepas tu ada lagi kucing Rin yang kecil-kecil sikit tu. So nak membesar tu memang selalu Rin belikan ini. Rin dah, sebenarnya Rin pun dah pernah beli lagi, tapi yang ni Rin ambil yang flavor ketam bread. So yeah, next Rin ada okay, makanan kucing ni. Okay, Whiskies paling besar dia nak ambil. Besar. Yang ini adalah Ocean Fish Flavor. So harga dia RM27.70. Beratnya. Ini sebulan pun tak habis ni. Tapi kalau kucing dia selalu habis cepat, sebab dia orang tu kuat makan. Okay, apa ya kucing-kucing korang yang kuat makan macam kucing-kucing ni juga. Ha, lagi-lagi apa Justin dan juga si lion tu memang mostly memang kuat makan gila. Kalau pulang kandang, kadang-kadangnya pun memang cepat habis. Ha, kadang-kadang pening kepala, tak tahu nak cakap. Memang dia orang tu memang kuat makan. Dia sama je macam tu kan, yang paling gendut ni. Okay, next item. Okay, kat rumah tak ada bantal, jadi Rin beli bantal. So dia comel Flamingo. So dia ada Have a Nice Day, okay, Tropical Dream. So satu apa video ni, video. Okay, kat muka Rin aje. So yeah, muka dia juga. So harga dia RM24.95. Okay, sama juga besar macam orang dia besar. So Rin akan buka. Nak tunjuk kat korang. Ah, ni bantal dia. Ding dang dang. Sebab kan kadang-kadang kawan-kawan husband yang datang. So dia orang kadang kalau dia orang lepak rumah ni, jadi dia orang mesti nak tidur ke apa. So kat rumah memang tak ada bantal. Sebab Rin dah pindah kat sini dah setahun. Jadi bantal memang tak ada. So ya, yeah, beli bantal lagi. Mungkin Rin nak bantal lagi kot. Kadang ada juga orang datang dengan family, orang datang sama isa, datang dengan anak. Aduh, pening lah kadang. Sama je kan tadi. Whatever lah. So yup, tu je daripada saya, daripada Cik Rina. So thanks pada yang tengok, thanks watching lah. So jangan lupa subscribe saya, dan jangan lupa juga follow my Instagram. Okay, Rina Haris. Okay, Rina Hal 27. Eh bukan, Rina Hal 28. Okay, sekarang dah tukar nama. Okay, so yeah, jangan lupa subscribe. Okay, dan kepada yang baru masuk, terima kasih sangat-sangat. I love you guys. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.